Hai semua, kali ini aku mau ikut berbagi opini tentang tentang pertanyaan dan jawaban. Manakah yang lebih dahulu ayam atau telur? Dahulu ayam atau dahulu telur? Setelah saya pikir-pikir, lebih dahulu telur apa dahulu ayam? Jawabanku atau opiniku sendiri adalah lebih dahulu ayam, karena Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk berkembang biak dengan caranya sendiri. Dan kenapa saya pastikan ayam? Karena ayam itu tidak memiliki daun telinga. Karena makhluk hidup yang di dunia ini, ya sebagian yang tidak memiliki daun telinga itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Seperti ayam bertelur, burung bertelur, yang bertelur lagi itu apa ya? Ular bertelur karena tidak memiliki daun telinga. Sementara yang memiliki daun telinga seperti gajah melahirkan, jerapah punya daun telinga melahirkan, kambing melahirkan, kuda melahirkan, manusia melahirkan. Ada juga yang menjawab lebih dahulu telur, katanya telur itu sudah ada dari zaman dinosaurus, itu sudah ada telur, belum ada ayam. Itu jawaban Om Deddy Kotbuzer. Ayam dan telur duluan. Telur. Ya. Sementara untuk yang milih jawabannya ayam, alasannya karena Tuhan menciptakan makhluk hidup saling berpasang-pasangan dan berkembang biak. Itu adalah Om Yudis Ardana, dia memilih jawaban ayam. Ya, jawabannya adalah ayam. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Tuhan tidak menciptakan telur, kalau menurut saya ya. Jadi jawaban kalian itu apa? Lebih dahulu ayam atau lebih dahulu telur? Kalau jawabanku itu lebih dahulu ayam karena alasannya karena ayam itu tidak memiliki daun telinga. Yang alasannya karena yang memiliki daun telinga itu berkembang biak dengan cara melahirkan, sementara yang tidak memiliki daun telinga seperti ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Walaupun ada yang tidak memiliki daun telinga seperti lumba-lumba, itu yang hidup di laut itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Yang seharusnya itu berkembang biak dengan cara apa tadi? Ya itulah. Ada juga penguin. Penguin itu tidak memiliki daun telinga, dia bertelur juga. Jadi yang tidak memiliki daun telinga itu kayak hiu itu ya, kan tidak memiliki daun telinga itu berkembang biak dengan cara melahirkan, seharusnya bertelur. Nah itu saja videonya, cukup sudah sampai di sini saja. Apakah jawaban kalian sama dengan saya? Silahkan kalian jawab sendiri jawaban kalian seperti itu seperti apa. Silahkan komen di bawah dengan jawaban kalian sendiri dan alasannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.